Di detik-detik terakhir Rasulullah SAW akan wafat. Malaikat Jibril dan Israel datang menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, mahaki amam Allah? Isahri ya Jibril. Jelaskan kepada aku Jibril, apa aku nanti di hadapan Allah Jibril? Ya Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah. Jangan. Kami para malaikat sudah siap menyambut kedatangan roh Anda ya Rasulullah. Semua pintu surga sudah dibukakan untuk Anda, bahkan tempat Anda al-wasilah di akhirat sana di surga. Allah sudah membukakannya. Silakan ya Rasulullah, saksikan. Semua pintu surga dibukakan untuk Rasulullah SAW. Tempat al-wasilah di mana Rasulullah akan tinggal di akhirat kelak di surga dalam keabadian sudah dibukakan pula. Sedikit pun Rasulullah tidak bergeming menatapnya, tidak meliriknya, tidak sama sekali. Padahal kita ingin sekali, siapapun makhluk ingin tahu seperti apa indahnya surga yang sesungguhnya, tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Wajahnya masih penuh dengan kecemasan. Rasulullah masih mengarahkan pandangannya ke depan. Rupanya ada sesuatu yang lebih menghiraukan dan mengganggu perasaan Rasulullah SAW. Anda tidak senang dengan berita ini ya Rasulullah? Tidak Jibril. Kaifa kana 'ummati fi akhiri zaman hinama taraktuhum ya Jibril? Bagaimana nasib umatku di akhir zaman nanti Jibril ketika aku meninggalkan mereka? Gimana nasib umatku nanti Jibril jika aku meninggalkan mereka? Rupanya inilah yang Rasulullah khawatirkan di detik-detik terakhir beliau akan wafat. Maha benar Allah yang telah menjelaskan kepada kita betapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya, terlebih yang ditinggalkan di akhir zaman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma'anitum, berat baginya penderitaan yang kau alami di dunia ini. Harisun 'alaikum, begitu berharap kalian bahagia, begitu berharap kalian senang. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman begitu berkasih sayang. Jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit pun Rasulullah tidak bergeming melihat surga, tidak. Rasulullah lebih mengkhawatirkan kita umat yang ada di akhir zaman. Dan ini yang beliau khawatirkan. Sehingga di detik-detik terakhir beliau memanggil kita berkali-kali. Ummati, ummati, umatku, umatku. Hingga beliau dicabut nyawanya, sehingga beliau pergi menghadap Allah. Kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah memanggil kita. Umatku, umatku, umatku. Allah Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta dengan kata-katanya. 14 abad yang lalu beliau menerangkan tentang nasib kita di akhir zaman ini. Yusyikul umam angtada alaikum kama tadal akalatu ila kosatiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan di atas meja, disantap oleh para pemangsanya. Amin kilati nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Apakah jumlah kami minoritas ya Rasulullah sehingga kami dimangsa, kami dibantai oleh musuh-musuh kami? Bal antum yawma idin kasir. Jumlah kalian mayoritas di muka bumi. Banyak jumlah kalian di muka bumi. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak masuk di akal saya. Ini Palestina. Di sekeliling Palestina ada 350 juta Muslim Arab. 350
250 juta Muslim Arab ada mengelilingi Palestina, dan di Palestina hanya ada 15 juta Yahudi hari ini. Hanya 15 juta Yahudi hari ini di Palestina. Tapi kok bisa 15 juta mengalahkan 350 juta? Masuk di akal tidak? Tidak masuk di akal. Jangankan mengangkat senjata memerangi Yahudi, itu yang 350 juta Muslim Arab kencing bareng-bareng, tenggelam tuh 15 juta Yahudi. Betul tidak? Tapi untuk kencing bareng-bareng pun tidak bisa, karena umat Islam hari ini sudah dipecah belah. Umat Islam sudah dipecah belah seperti kue lapis. Dipecah besar dengan strategi klasik divide et impera. Dipecah belah lalu dikuasai. Diangkat untuk mereka pemimpin-pemimpin yang loyal kepada Barat, loyal kepada musuh-musuh Islam, tapi dia kejam kepada rakyatnya sendiri yang beragama Islam. Itulah yang terjadi. Dan maka apa yang terjadi kemudian? Bukan hanya kekayaan alam kita yang dirampas oleh musuh-musuh Islam. Bukan hanya keringat kita yang diperas, kita menjadi budak mereka, majikan kita. Kita diperas keringat kita setiap hari. Bukan hanya itu. Dan bukan hanya darah-darah yang mereka kucurkan dari umat Islam, Bapak Ibu. Akidah umat Islam juga diperas habis. Aliran-aliran sesat ditumbuhkan untuk membuat umat Islam pun bingung mana Islam yang sesungguhnya. Subhanallah. Maka tidak salah jika Rasulullah kembali memanggil kita berkali-kali. Umatku, umatku, umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan kepada saya, Ustaz. Apa harus selamanya Palestina ini berdarah-darah seperti ini, Ustaz? Ya. Beliau mengatakan ini karena kami saat itu sedang berada di Palestina bersama-sama dengan dia. Maka saya katakan kepada beliau, tidak, tidak, demi Allah. Palestina tidak akan selamanya seperti ini. Ya. Lalu kenapa mereka dibantai, Ustaz? Mana pertolongan dari Allah? Apa ini tidak kejam namanya, Ustaz? Sampai bayi kehilangan kepalanya. Ya. Kehilangan kepalanya, Bapak Ibu. Terlalu banyak foto yang harus saya perlihatkan terkait dengan bagaimana kebiadaban Yahudi di tanah Palestina, Bapak Ibu. Ini hanya sekian persen saja. Hanya 20% dari apa yang saya dapatkan dan saya kumpulkan sejak dulu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mati Allah. Ini seorang bayi, hancur kepalanya, tapi tubuhnya masih utuh. Kebawahnya masih utuh. Pertanyaannya, apa dosa bayi ini sehingga Yahudi harus membantainya dengan sangat biadab seperti itu? Bapak ini bertanya kepada saya, kenapa harus berakhir seperti ini yang namanya Palestina, Ustaz? Apa mereka tidak mendapatkan keadilan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa Yahudi dibiarkan mereka membantai dan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkait dengan pertanyaan yang pertama, secara manusiawi saya pun tidak bisa menjawab. Mungkin itu pula pertanyaan yang ada dalam hati saya secara manusiawi. Tapi tidak dalam hitung-hitungan Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ummati hadihi ummatun marhumatun laisa laha ikobun fil akhirah. Kabar gembira ternyata Rasulullah sampaikan kepada kita. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati, laisa laha ikobun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa oleh Allah di akhirat. Ya, ternyata ini kabar gembiranya. Ya. Umatku adalah umat yang Allah rahmati. Umatku tidak akan disiksa di akhirat kelak. Ya Rasulullah. Nadan bun katsira wa khati'atun katsira fa malana an nu'adzibu fil akhirah. Ya Rasulullah, kami banyak dosa. Kami banyak salah. Kalau kami di dunia tidak, di akhirat tidak disiksa, lalu bagaimana dosa-dosa kami dibersihkan dari jiwa raga kami? Ajilat ikabukum fid dunya. Allah segerakan siksaan bagi kalian di dunia sehingga di akhirat kalian tidak akan disiksa. Kaifa nutahir, kaifa nu'adzabu fil akhirah ya Rasulullah, la nu'adzabu fid dunya. Bagaimana cara kami disiksa di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa ya Rasulullah? Ada tiga cara, kata Rasulullah. Allah segerakan siksaan bagi kita di dunia atas dosa dan salah kita sehingga di akhirat kita tinggal menikmati pahala kebaikan kita. Yang pertama, kata Rasulullah SAW,
bil fitani, dengan fitnah, dengan fitnah. Apa fitnahnya Rasulullah? Ujian keimanan bagi kalian. Imtihanul iman. Seperti apa ujian keimanan itu ya Rasulullah? Sayati alaikum zamanan al-mutamassiku yawma idin bidini kal-kabidi alal jamri. Akan datang kepada kalian satu zaman, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ini ada kayu bakar sedang merah membara, lalu kita pegang. Apa yang kita rasakan? Panas. Itulah ujian yang akan dihadapi oleh umatku di akhir zaman. Ketika mereka mengamalkan Islam, ketika mereka mengamalkan Quran dan Sunnah, mereka akan dituduh teroris, mereka akan dituduh radikalis, mereka akan dituduh intoleran, anti NKRI. Itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada hati nuraninya, kepada akal sehatnya, bahkan kepada agamanya. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Subhanallah. Demi Allah, begitulah cara pertama Allah habiskan dosa-dosa kita. Istiqomah kita memegang teguh Quran, betapapun kita panas memegangnya seperti panas memegang bara api. Istiqomah sampai akhir, habis dosa-dosa kita. Maka coba kita lihat hari ini, penjara penuh dengan orang soleh, penjara penuh dengan orang jujur, penjara penuh dengan orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, istana penuh dengan para, saya tidak bisa bicara, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Istana penuh dengan, nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran fit cara yang pertama. Allah bersihkan dosa-dosa kita di dunia. Yang kedua, wabizalazila, dengan bencana alam. Disebutkan gempa, tapi yang dimaksud dengan bencana alam, sakit ketika kita tertimpa bencana alam, sakit ketika tertimpa gempa, tsunami, apalagi Bapak Ibu, kebakaran, banjir, ya, gunung meletus, terbakar oleh api, tapi habis dosa-dosa kita. Setelah itu tidak ada lagi rasa sakit untuk selamanya. Surga menunggu kita. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wabil qatli, dengan pembantaian. Dibantai di Palestina, dibantai di Suriah, dibantai di Rohingya, bahkan dibantai di kilometer 50. Saya menolak lupa Bapak Ibu. Dibantai di kilometer 50. Ada apa dengan negara ini? Begitu seorang Brigadir Joshua meninggal dunia karena sebuah kejahatan, semua televisi meriwayatkannya, memberitakannya, betul? Serempak setiap hari diberitakan, hanya seorang Brigadir Joshua. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kami, korban kebiadaban di kilometer 50? Mereka bukan seorang, mereka ada 6 orang, betul? Ada 6 orang, apa mereka bukan manusia? Mereka sama-sama manusia dan warga negara, punya hak untuk mendapatkan keadilan hukum. Tapi tidak ada yang terjadi dengan tanah air kita. Inilah namanya diskriminasi hukum. Ini ujian bagi kita. Tiga cara ini kata Rasulullah, apabila umatku mendapatkannya, habis dosa-dosa mereka, surgalah yang tinggal menjadi tempat kembali mereka. Sehingga umat Rasulullah tidak lama nanti di surga. Barangkali ini yang bisa katakan oleh kita kepada saudara-saudara kita. Ini jawaban pertama saya kepada mereka. Yang kedua, kenapa orang Yahudi dibiarkan hidup ya Rasulullah? Kenapa mereka tidak dihabisi? Ada saat di mana Allah akan memberikan hukuman kepada bangsa Yahudi. Akan ada saat di mana dunia akan menghukum bangsa Yahudi. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah orang yang sangat lembut hatinya, orang yang paling pemaaf, bahkan musuh pun Rasulullah maafkan. Ketika perang Uhud, terluka Rasulullah SAW, berlumuran darah, itu pintu apa topi besi Rasulullah itu lepas karena Rasulullah terjatuh berkali-kali, terbentur ke batu, itu pecah bagian belakang pengikat bautnya, sehingga itu baut sekrup kanan kirinya itu nusuk ke pipi Rasulullah SAW hingga berdarah Rasulullah. Tapi anehnya Rasulullah mengusap semua darahnya, tidak ada setetes darah pun Rasulullah biarkan menyentuh tanah. Para sahabat yang menyaksikan keheranan, ya Rasulullah,
kenapa tidak Anda biarkan tetesan darah Anda jatuh ke bumi? Mungkin bumi punya hak menerima tetesan darah Anda. Tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah biarkan satu tetes pun darahku menyentuh bumi. Kenapa ya Rasulullah? Demi Allah, aku mendengar malaikat di sekitar sini berkata, Allah berfirman, sungguh Allah berfirman, andai ada setetes darah dari kekasihku Muhammad jatuh menetes ke bumi, la uhlikuhum jami'an hatta la yabqa minhum min ahadin. Akan aku habiskan mereka, kata Allah. Akan aku azab mereka, akan aku musnahkan mereka sehingga tidak tersisa seorang pun. Aku tidak mau Allah menyiksa mereka. Aku tidak mau mereka dihabisi oleh Allah dengan azabnya betapapun mereka memerangiku. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka tidak tahu siapa aku, wahai sahabat. Bayangkan, musuh masih diampuni oleh Rasulullah. Tapi tidak ketika Rasulullah berbicara Yahudi. Tidak ada rasa belas kasih untuk Yahudi. Hari ini kita paham kenapa Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda, sehingga orang-orang Islam akan memerangi Yahudi. Walau yahtabi umi war syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, taqulu syajar wa hajar, batu dan pohon akan berkata, ya muslim, ya mu'min, ta'an, hada warai yahud uktulhu. Muslim, mu'min, sini, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia, kecuali pohon gorgon. Allahu Akbar, batu dan pohon pun Allah izinkan untuk berbicara tentang kebiadaban Yahudi, kecuali pohon gorgon. Ya, fa'ina syajaratul Yahud, karena gorgon adalah pohon Yahudi. Ada pohon gorgon di Bengkulu, Pak? Ada di sini? Tidak ada, Bapak Ibu. So this one down here, and you can see Yahudi houses on the Yahudi houses on. Ini wilayah Yerusalem Timur, Bapak Ibu. Kalau kami keluar untuk meninggalkan Al-Aqsa, kami selalu melalui jalan ini. Karena jalan ini akan terus menghantarkan kami ke Transjordania sehingga kami sampai ke perbatasan Palestina dan Jordan. Biasanya di sini kami berhenti untuk memperlihatkan pohon gorgon. Bapak Ibu bisa menyaksikan orang-orang Yahudi yang berhasil merampas tanah orang Palestina itu tidak ada yang berani membangun rumah di pinggir jalan. Mereka tidak berani bangun rumah di pinggir jalan karena mereka paham kejahatan bangsa mereka suatu saat akan dihukum dunia. Maka mereka bangun rumah di puncak-puncak bukit. Lalu mereka tanam pohon-pohon besar, batu-batu besar, agar orang-orang Palestina yang akan menghukum mereka tidak akan sempat masuk ke sana. Bahkan antara pohon dan batu itu mereka pasang kabel-kabel berduri, ya, kawat-kawat berduri yang ada listriknya, sehingga ada beberapa pemuda Palestina yang tidak tahu terjerat dan mati kena listrik, tersetrum listrik. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorgon. Ini pohon gorgon, Bapak Ibu. Sampai atas ini, jadi mana? Kuning-kuning. Ya, dia sampai kita. Nah, ini pohon gorgon. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorgon karena mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW kalau gorgon akan menjadi persembunyian terbaik bagi mereka. Jadi Yahudi yakin dengan hadis Rasulullah, lebih yakin dan lebih faham dari umat Islam. Kapan kita belajar hadis ini? Tapi kanan kita sampai ke atas ini pohon gorgon. Nah, yang paling bawah ini dibikin seperti ini supaya orang Palestina tidak bisa menembus ke atas. Aslinya seperti ini. Ini itu Bapak Ibu yang minta subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi ada saat di mana Allah akan menghukum mereka. Begitu saya buka Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8, oh betul, akan ada hukuman bagi Yahudi. Itulah kenapa mereka dibiarkan sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah taala, pertanyaannya kapan Yahudi ini akan dihabisi oleh umat, akan dihukum oleh dunia atas kebiadaban mereka. Ya, sebelum saya sampaikan jawabannya, Bapak Ibu saya perlihatkan satu kejadian di dalam sinagoga. Ada seorang rabi yang yakin
bahwa dia bangsanya akan dihukum Allah. Dia marah-marah, dia pukul rabi-rabi Yahudi. Kebiadaban Yahudi yang dia saksikan di Gaza itu merupakan cara Allah akan menghukum mereka. Ya, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Seorang Yahudi berteriak-teriak menyerukan, mari kita keluar dari Palestina, karena waktu turunnya laknat kepada kaum Yahudi itu telah tiba. Tiada lagi tiada lagi tempat berlindung dan tempat berlari darinya. Jadi dia sendiri yakin dan tahu suatu saat dia akan dihukum, bangsanya akan dihukum karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan dia yakin inilah saatnya dia bangsanya akan dihukum Allah Azza wa Jalla. Nanti saya sampaikan fakta-fakta yang lain Bapak Ibu. Ibn Shum harfnya bilang harus tayar kita biar makhluk asal ini akhirnya salah kami Ibn Shum dan yang berhubungan. Keluarlah dari tanah Palestina dan berpencarlah kalian ke beberapa negara belahan bumi sebelum kalian dibinasakan sekaligus. Jadi dia yakin. Ya, berarti benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW Bapak Ibu. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan kalian akan memerangi bangsa Yahudi. Sekalipun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon akan berkata. Kabar gembira yang kedua Bapak Ibu. Dan inilah kenapa bangsa Palestina, bangsa Gaza, mereka tidak berpindah meninggalkan Gaza betapapun mereka dibantai. Tidak, karena kemenangan itu pasti tiba. Kabar gembira yang kedua. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubbles, picking up martyrs, smelling the smell of al-musk. Inilah yang terjadi Palestina saat ini. Setiap hari, bahkan setiap detiknya terus dilakukan pencarian. Korban yang tertimbun reruntuhan akibat kekejaman Zionis Israel. Bukan Israel ya, Israel. Dan ajaibnya, meskipun para suhada dapat ditemukan setelah berhari-hari kemudian, namun tidak sedikit pun tercium bau yang tidak sedap, bau busuk dari daging-daging mereka. Malah sebaliknya, the smell of al-musk is all over Gaza. The smell of musk is spreading all over Gaza. Tercium bau kasturi di santero Gaza. Darah-darah mereka menyeruakan harum minyak kasturi. Kasturi adalah nama wewangian surga, Bapak Ibu. Ya, salah satu contohnya saya bawa di sini, Bapak Ibu yang pengen tahu seperti apa harumnya minyak kasturi. Ketika kami memegang batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ke Sidratul Muntaha, itu ada di dalam Masjid Dome of the Rock. Itu lengket tangan saya ketika saya cium wangi minyak kasturi. Inilah harum yang terjadi menyeruak di langit, di udara Gaza dari darah-darah para suhada tadi. Syekh inilah yang memberikan kabar gembira kepada kami tentang apa yang akan terjadi kemudian. Ya, boleh saya sampaikan Bapak Ibu? Boleh jamaah? Masya Allah, saya sudah hampir selesai nih Bapak Ibu. Bang Randi ada? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya ini cerita kepada kita. Saya punya saudara laki-laki di mana istrinya adalah orang Suriah. Jadi saudara laki-laki beliau nikah dengan seorang perempuan dari Suriah. Dan dia tinggal di belakang rumah sakit As-Safa yang habis dibombardir Yahudi, Zionis Israel. Setiap malam istrinya ini yang orang Suriah itu menangis. Sampai saudara saya yang laki-laki ini bertanya, "Di mana tabkin ya Zawzati? Di mana tabkin kulal dairah?"
Kenapa kau menangis setiap malam istriku? Ada apa? Ini sudah memang penderitaan kita dan semuanya pun merasakan yang sama. Lalu kenapa aku menangis setiap malam? Istriku mengatakan, ya Zawzi, Wallah, laqad laqaitu Nabi Muhammad SAW fi manami laylat al-bari kulla laylah. Laqaitu Nabi Muhammad SAW atani fi manami laylat al-bari. Wahai suamiku, demi Allah, Rasulullah datang setiap malam dalam mimpiku. Setiap malam Rasulullah datang lewat mimpiku. Apa gitu? Iya, tadi malam pun Rasulullah datang mengunjungiku di malam tadi lewat mimpiku. Lalu apa yang terjadi? Saat itu di dalam mimpiku yang terakhir, nah ini kata beliau, Bapak Ibu, rahmati Allah, tepat di posisinya di sini. Kalau kita masuk ke Palestina, ke Masjidil Aqsa lewat Babul Hutah, masjid pertama yang akan kita dapati adalah Dam Abdurrab, masjid ini. Dinamakan Dam Abdurrab atau Kubatu Sohra, karena di dalam masjid inilah terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Nah, batunya sebesar kubahnya. Batunya sebesar kubahnya. Ini kubahnya emas, batunya ada di dalam. Ini adalah kubah di mana Rasulullah berdiri menjadi imam solat ketika Isra Mi'raj. 1500 Nabi dan Rasul dari Bani Israel berkumpul di sini. Nah, dalam mimpinya Rasulullah duduk di sini, Bapak Ibu. Rasulullah duduk di sini. Kami kaum muslimin Gaza yang dibantai Yahudi berkumpul di sekitar sini. Wa nashku ilaihi ma asabana min zulmil yahud. Kami curhat kepada Rasulullah tentang kezaliman yang saya dapatkan, yang kita dapatkan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah malah tersenyum. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan kepada kami, Isbiru ya ahla Syam. Bersabarlah wali penduduk Syam, bersabarlah. Qaribun alayna nusratu min Allah. Telah dekat pertolongan Allah kepada kita. Subhanallah, Bapak Ibu. Ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Kemudian sahabat saya itu bertanya lagi, Ustaz, kalau begitu kapan kemenangan itu akan terjadi, Ustaz? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemenangan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Gaza akan merdeka, Palestina akan merdeka dan Israel akan hancur, itu hak prerogatif Allah. Rasulullah hanya menyebutkan ciri-cirinya saja kepada kita. Apa ciri-cirinya, Ustaz? Baik, yang pertama hadisnya ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Inna Allah yab'asu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu dinah. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'ati sanah 100 tahun sekali. Setelah Rasulullah wafat, man yujadidu dinah, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Artinya, setelah Rasulullah SAW wafat 100 tahun sekali akan muncul pemimpin di muka bumi, pemimpin Islam. Allah yang mengutusnya, bukan Nabi, bukan Rasul. Mujadid reformis. Tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham sesat. Kedua, mempersatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinannya. Ketiga, membuat Islam memimpin dunia. Keempat, dunia akan aman sejahtera di bawah kepemimpinannya. Yang kelima, umat Islam akan makmur dan kaya raya. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, siapa beliau itu, Ustaz? Nah, saya sampaikan hadis ini. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun, andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Andai ini hari terakhir besok kiamat, la tawallallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yubasa fi rajulan min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, dari keturunan Rasulullah SAW, dari Al-Hasan. Yuwaddu ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Abdullah. Yamlul arda kistan wa adlan,
beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliat zulman wa jaurat, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezoliman dan kesemeram dan kejahatan di muka bumi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, 100 tahun sekali. Pertanyaannya, umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa Bapak Ibu? Halo? Jamaah? Siapakah umat Islam yang terakhir memimpin dunia? Turki Utsmani. Turki adalah umat Islam yang terakhir memimpin dunia. Dan Turki berakhir di 3 Maret 1924. Turki berakhir di 3 Maret 1924. Andai angka 19, andai sekali lagi, andai saja angka 1924 kita ambil, tambah 100 berapa Bapak Ibu? 2024. Sekarang tahun berapa? 2024. Apakah tahun ini kebangkitan Islam akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Artinya, mimpi-mimpi ini bisa jadi merupakan isyarat dekatnya kemenangan Allah. Dan terakhir Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, ada 3 pasukan yang Allah persiapkan untuk memimpin kebangkitan Islam menjadi pasukan terbaik Imam Mahdi. Satu saja saya ingin sebutkan. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu satu dari 3 pasukan tadi? Insya Allah, kaum muslimin dari Bengkulu Bapak Ibu. Dari Bengkulu Bapak Ibu. Loh, kok pesimis? Ini hadisnya jelas nih Bapak Ibu. Dari Sa'uban dia cerita bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Inna Rabbi zawaliyal ardo, Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat bumi ini terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih." Pusaka merah putih. Wa ana ummati sayablughu mulku ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Allahu akbar. Rupanya hadis inilah Bapak Ibu yang membuat bendera kita berwarna merah putih. Kami seminar satu meja dengan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau mengatakan, "Ustaz, hadis ini yang memerintahkan para ulama pejuang kemerdekaan, robek warna birunya, sisakan merah putih. Itulah pusaka Rasulullah untuk Nusantara kita ini." Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya tanyakan hadis ini kepada guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi. 2016 saya berkunjung ke sana bersama jamaah Al-Aqsa, jamaah Umrah Umrah plus Aqsa. Kami sholat subuh di Masjid Qibli yang berkubah hitam. Bukan kubah emas tapi kubah hitam. Masjid kedua yang ada di permukaan Masjidil Aqsa. Nah, kepada beliau saya tanyakan langsung hadis tadi. Jawabannya pun tidak jauh berbeda dengan jawaban yang saya terima dari Dr. Yusuf Abu Sunaira. Beliau pakar ilmu hadis, beliau dosen hadis di Al-Quds Institution, ya, University. Dan juga yang ketiga, 2016 beliau menjadi imam sholat traweh di Jogokaryan, Yogyakarta. Tiga-tiganya kita tanya tentang merah putih dan Indonesia. Apa jawaban mereka? Sama. Ala kulli biladin alladziina yaqbaluna al-islam madinahum antum ya Indonesia lamma yahtarkum la yazri hadadinkum nasah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat. Dimulai dari 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dari Madinah, Rasulullah menggenggam dunia. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayubi. Perang Salib 1187. Umat Islam menang. Salahuddin Al-Ayubi dari Mesir, Afrika menggenggam dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Sultan Turki paling muda, 22 tahun menguasai 21 negara. Negara terakhir yang dikuasai Konstantinopel. Tepat 29 Mei 1453 dari Konstantinopel, Turki, dunia digenggam kaum muslimin. Yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam adalah Indonesia. Dan Bapak Ibu, lewat mimpi orang-orang soleh ini, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Amani rahimahullah,
Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan kemarin, dua hari yang lalu, saya membaca berita pula dari Syam, ulama Palestina bermimpi Rasulullah hadir dan berlari tergesa-gesa. Ya Rasulullah, kenapa Anda tergesa-gesa? Anda dhahibun ilal Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza berperang melawan Yahudi. Ikut kami ya Rasulullah, izinkan kami ikut. Kami ikut bersama Rasulullah SAW. Tapi tiba-tiba Rasulullah berhenti. Di depan Rasulullah ada pasukan dalam jumlah banyak. Man haula ya Rasulullah ma'aksara adaduhum. Siapa mereka ya Rasulullah? Banyak sekali jumlah mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati. Alladzina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku. Dan aku pun mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimunal Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian muslim Indonesia. Alladzina yuhibbuna bisyiddah, yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Merekalah Indonesia yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian umat Islam dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah hanya sebatas kajian saja hadis-hadis ini tidak akan kita buktikan? Apakah kita sanggup siap untuk membuktikan kalau merah putih siap membebaskan Palestina? Siap bebaskan Palestina Bapak Ibu? Siap rebut Al-Aqsa dari Yahudi? Tapi bingung saya. Yang bilang siap ibu-ibu sama bapak-bapak. Pemudanya cuma 3 orang, 4 orang nih. 1, 2, 3, 4 ini. Yang mana yang lainnya? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Saudara-saudara kita sudah banyak yang mati kelaparan. Satu persatu Bapak Ibu mereka meninggal karena kelaparan. Mereka sudah lapar sebelum Ramadan tiba. Jangan sampai di hadapan Allah kita tidak punya jawaban ketika Allah bertanya apa yang sudah kau lakukan untuk membantu saudara kita di Palestina. Bagaimana caranya Ustaz jika kami ingin membantu? Silakan Ustaz Randi. Barangkali Bapak Ibu, kajian kita ditutup dengan agitasi dari Ustaz Randi. Silakan Ustaz Randi. Sambil beliau beragitasi, saya perlihatkan beberapa dokumentasi penyampaian donasi kita ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza.